Orcinus orca adalah spesies mamalia laut dan merupakan anggota terbesar dalam keluarga lumba-lumba. Hewan yang kerap disebut sebagai paus pembunuh ini memiliki kulit khas berwarna hitam dan putih dengan bercak khusus berwarna putih di dekat setiap mata. Diketahui dengan warna tubuh yang sedemikian rupa, orca dapat menyulitkan para calon mangsanya untuk melihat mereka di dalam air. Walaupun mereka merupakan bagian dari kelompok lumba-lumba, hewan laut berjenis karnivora atau pemakan daging ini merupakan salah satu spesies yang ditakuti oleh para makhluk hidup di perairan. Orca merupakan hewan pemegang status predator puncak rantai makanan di lautan. Mereka berhasil mematahkan argumen masyarakat pada umumnya bahwa hiu merupakan pemegang status tersebut. Menurut The Natural History Museum di London, mereka bahkan adalah satu-satunya spesies yang diketahui memangsa hiu putih besar, salah satu predator terbesar di lautan. Sejauh ini, hampir dipastikan tidak ada hewan laut yang berani memangsa orca. Predator ini membuktikan dirinya sebagai bagian dari keluarga lumba-lumba, hewan yang dikenal memiliki kecerdasan. Dilansir dari nationalgeographic.com, orca dapat menghasilkan berbagai macam suara komunikatif. Setiap pot kelompok dapat memiliki suara khasnya sendiri dan anggotanya dapat mengenali suara tersebut walau sedang berada di kejauhan. Mereka pun menggunakan ekolokasi atau yang dikenal sebagai biosonar untuk berkomunikasi dan berburu. Mereka membuat suara yang bergerak di bawah air sampai mereka menemukan objek, kemudian memantulkannya kembali, mengungkapkan lokasi, ukuran, dan bentuknya. Orca adalah spesies terbesar dari lumba-lumba. Dilansir dari Wallace and Dolphin Conservation, WDC, sejauh ini panjang maksimal seekor orca jantan yang diketahui adalah 9,8 meter dan betina 8,5 meter. Mereka memiliki berat maksimal masing-masing 10.000 kg jantan dan 7.500 kg betina. Orca adalah makhluk laut yang sangat sosial. Mereka hidup dalam kelompok keluarga yang disebut pod, dengan jumlah rata-rata 50 hingga 100 anggota per podnya. Orca terdiri dari kelompok keluarga matrilineal. Dengan demikian, jelas sebuah pod akan terdiri dari keluarga ibu terkait dan keturunannya. Dilansir dari Life Science, setiap pod seringkali akan memiliki panggilan atau dialek yang berbeda dalam berkomunikasi. Namun, mereka tetap dapat berhubungan dengan pod lain dan dapat membentuk pod yang lebih besar untuk sementara waktu. Orca hanya menidurkan setengah otak mereka. Setengahnya akan tetap sadar dan waspada pada suatu waktu. Paus pembunuh akan menutup satu mata mereka saat tidur dan satunya akan terbuka. Mereka melakukan ini tentunya demi memenuhi kebutuhan mereka yang harus bernapas untuk menghindari tenggelam. Otak yang sadar akan menjadi pengingat bagi tubuh untuk naik ke permukaan.